Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majelis yang baik itu nikmat besar. Maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak mau majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Untuk menghindari majelis supaya jangan jadi majelis bangkai, kata Nabi dianjurkan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelah kanan Bapak Gubernur, mohon izin Pak berdiri di depan Pak Gubernur. Mohon maaf jamaah kalau malam ini saya tidak seperti biasanya grogi depan gubernur. Di sebelah kiri ada pula Haji Lulung yang biasa kita lihat di televisi. Ternyata lebih muda aslinya. Saya berkesan dengan yang disampaikan Bapak Komjen Pol Syafruddin tadi. Kata beliau, kami tidak pernah berjumpa dengan Ustadz Somad kecuali di masjid. Bertemu pertama di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu di masjid yang lebih besar, Masjid Istiqlal. Setelah itu di masjid yang lebih besar di Pulau Sumatera, peresmian Masjid Batam. Setelah itu masjid paling kecil. Wah, masjid sunyi. Terus terang Pak, dulu ketika setelah berfoto dengan Bapak di Istiqlal di Masjid Sunda Kelapa, itu berkurang yang membuli saya. Tapi begitu Bapak pensiun, nambah lagi. Kita doakan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia selalu diberikan Allah istiqomah. Kebanggaan yang luar biasa, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, populer dengan nama Imam Hanbali. Nama kitabnya Musnad Ahmad, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya engkau punya doa makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Amin. Karena kalau ada adik-adik yang muda cuma minta istri solehah, yang menikmatinya cuma kamu, betul? Tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan kenikmatan. Amin. Makanya jangan lupa diselipkan itu doa. Allahummarzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Saya tiap hari, nanti saya bilang tiap hari bohong pula. Tiap momen selalu. Bahkan tadi ketika diminta berdoa, saya berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Paling tidak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, karena Jakarta adalah model, contoh, ditiru orang luar Jakarta. Ketika bertemu, jangan nanti dibully saya. Ketika bertemu dua orang yang hebat ini, Bapak Anies Baswedan PhD, Doctor of Philosophy, bertemu dengan Bapak Komjen Pol, akhirnya lahirlah Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Jangan tepuk tangan dulu, karena baru bisa dikunjungi 18 bulan ke depan. Tapi paling tidak kita bahagia, betul? Selama ini sulit untuk menjelaskan bagaimana rumah Nabi, bagaimana replika tempat tidur Nabi, bagaimana tempat air minum Nabi. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustaz, ya, gimana gambar rumah Nabi? Sebetulnya ada, cuman sulit saya untuk menceritakannya. Padahal Ustaznya nggak pernah lihat. Tapi begitu museum itu nanti jadi siap, saya berjanji akan datang membuat kunjungan akbar ke museum terbesar di dunia. Allahu Akbar. Yang tepuk tangan di masjid. Ini ada pembagian nasi kotak. Oh bukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Tiga ini jangan sampai terpisah.
Pertama, iman. Kedua, takut. Yang ketiga, selalu bersama dengan orang yang benar. Hari ini Masya Allah Tabarakallah bersama dengan orang yang benar. Ada orang tua kita, Profesor Zain Bajber, yang tadi dikatakan Pak Anies umur beliau 85 tahun. Ternyata yang tua-tua jangan putus asa hari ini. Beliau baru memberikan definisi yang membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang selalu bercerita tentang masa lalu. Walaupun dia ABG, walaupun dia mengatakan saya ini milenial, tapi ceritanya masa lalu aja, sulit move on. Maka ini sebenarnya orang tua. Walaupun usia tua, tapi kalau dia bicara masa depan, dia adalah anak muda. Betul? Mohon maaf Pak Anies, ini akan saya bawa kemana-mana saya ceramah nanti. Saya ijazah dulu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Tadi saya sebelum ini bedah buku, dua buku di JCC Islamic Book Fair. Buku pertama tentang tokoh dari Turki bernama siapa namanya? Saya mau ngetes saja, jamaah ada ikut apa enggak tadi? Badruzzaman Said Nursi, yang bisa hafal Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu 3 kali Al-Qur'an tebalnya, bisa dia hafal. Hebat luar biasa. Dia kalau baca buku, dia baca sekali, dia baca 2 kali hafal. Kita enggak usah. Nah, itu bukunya tadi, tebalnya 102 halaman. Harganya saya enggak tahu karena saya dikasih hadiah. Lalu kemudian buku yang kedua, 99 tanya jawab salat, ditulis oleh orang hebat juga namanya Abdul Somad. Masya Allah tabarakallah bisa berkumpul dengan orang baik-baik. Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda generasi milenial namanya Bapak Umar Hasan Nasr. Dengan satu kali sebut sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cut Nyadin. Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Vespa. Kan gak mungkin kita nolak kan? Kita jamaah ini mau jemput naik apapun, kita ikut aja. Saya lihat dalam hati saya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya, ini pasti masjidnya peletakan batu pertama. Tapi ternyata Masya Allah Tabarakallah, sampai dijelas di tengah jalan, mogok. Sakitnya gak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Orang banyak streaming. Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload, tolong yang mogok tadi di-edit. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies juga. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok Ustaz Somad? Itu businya busi untuk sepeda motor balap. Dia nggak bisa pelan. Yang naik Ustaz. Ustaz itu kan pelan. Astagfirullah Rabbal Baraya. Tapi Masya Allah Tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa ini, sudah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah Tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cut Nyadin yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya di samping. Gak apa-apa takbir, karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah, Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain sore udah nggak lihat lagi. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja, sempit, panasnya luar biasa.
Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir itu. Bukan maksud saya AC. AC ada semua. Ada lengkap. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada memegang menyimpan 10 pucuk rencong. Dari mulai dari besi kuningan sampai yang besi berkarat sampai besi putih sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Loh, kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat. Mati dalam genggaman tangannya. Siapa dia? Cut Nyakdi. Jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyakdi. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyakdin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia takbir. Lari Belanda, tinggal terong Belanda lagi. Makanya habis. Saya pergi ceramah ke Maulabo. Di antara tokoh di Maulabo masih Aceh juga, namanya Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teku Umar, Teku Umar bangsawan. Ketika saya minum kopi di warung di depan masjid Islamic Center, tertulis di situ gambar Teku Umar besar. Andai aku mati, maka aku mati syahid. Andai aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Ternyata mereka menghadapi hidup itu simple, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kaos. Ini banyak anak muda dapat ide langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Bahaya, teman di belakang yang senyum. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulisan. Polos aja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Beliau pakai baju biru, saya pakai sal biru. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan. Perjuangannya. Maka setiap orang yang sholat di sini mengambil prinsip perjuangan itu. Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Gitu kalau jawab. Sekarang banyak juga laki-laki ini ketika ditanya, kalau laki-laki apa perempuan? Eke sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model-model begini, serahkan ke Pak Komjen Pol, serahkan ke Pak Polisi supaya dilatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya dia dilatih dia karate biar bangkit semangat jantannya. Suruh dia lari, mungkin larinya, tapi kalau udah diikatkan di situ daging, suruh kenjang kejar anjing herder. Insya Allah hilang bencongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dengan masjid Cunyadin?
ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi, kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas, tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol, ketika saya naik tadi agak terlambat di atas. Pak Gubernur minta saya duluan, saya bilang Pak Gubernur duluan. Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustaz, kena lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan, saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Safrudin duluan. Kenapa Ustaz belakangan? Saya masih mau menasih kepada ibu-ibu, ibu-ibu semua. Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar. Pak pengurus masjid, di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram, Ustaz, guru-guru kita, tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini, Jumat nanti semakin banyak. Semakin banyak yang nyumbang. Bukan semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, tidak selesai. Karena saya dapat beasiswa ke Maroko, lalu saya tinggalkan 2 semester di UKM. Kemarin saya pergi ke UKM, Ustaz Somad berapa lama di UKM? Saya bilang 2 semester. Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya enggak tamat, saya bilang. Peraturan baru, 4 hari saja belajar sudah enggak alumni. Jadi saya sekarang dianggap sebagai alumni UKM Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UKM itu, setiap hari Jumat dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang, zuhur jam 12.30 baru azan. Jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja waktu itu. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Pancingan anak-anak muda, mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab, da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagab, Bin Syihab, Barakbah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada makan. Motong kambing sampai 10-20 ekor. Itu awalnya dulu. Kiai-kiai di Jawa, itu tanam padi luas. Maka kalau santri-santri datang dikasih makan. Ini belum jelas nih, habisnya ada makan apa enggak? Makanya dakwah itu lembut. Gimana kalau ngundang orang makan? Lembut kan? Ah Bapak, nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, nyuruhnya juga lembut. Silakan makan, lembut kan? Kira-kira ada nggak orang nyuruh? Makan. Mana ada? Itulah asal-muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal, kalau kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Absus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam dengan baik. Saya tadi di masjid ini sedang diajarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada gubernur, ada DPRD, ada Bapak Komjen Pol, ada polisi, ada tokoh masyarakat. Mereka semua hebat-hebat, tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat walaupun kurang 9 menit lagi. Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib, mari kita bersolawat. Salatullah, tengok belum juga. Salamullah, belum juga. Betapa agama tidak bisa diaman demen. Apa maksud Ustaz sebenarnya? Ya salam, gak bisa diganti. Kadang orang sulit nangkap isi ceramah saya.
Emang gitu kalau orang cerdas ngomong payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita robah itu bukan waktu sholat, bukan sesuatu yang sudah baku, tapi yang kita robah adalah yang berada bunga-bunganya, hiasan-hiasannya. Yang sebelumnya di masjid cuma ada datang sholat, datang ada makanan. Tirulah masjid Cud Nya'din. Hai saudaraku pengurus-pengurus masjid dimanapun berada, jangan bangga dengan uang kas masjid begitu banyak. Sebelum khotib naik mimbar, mari kita dengarkan dulu pengumuman dari ketua masjid. Alhamdulillah, masjid kita saat ini ada uang kas 200 juta. Bangga. Uang siapa? Bukan itu kebanggaan masjid. Perhatikan karpetnya, perhatikan tangganya, perhatikan suara. Saya semangat ceramah ini, kenapa? Suara mikrofon menggelegar. Kadang kita mau ceramah ini, baru awalnya udah putus-putus. Asal. Mari. Nur. Tapi alhamdulillah tabarakallah. Bangga. Jadi uang masjid itu manfaatkan untuk kepentingan umat. Tiru masjid ini. Ustaz Somsoman, ini masjid ini setiap hari Jumat ada makannya. Dari mana, Pak? Tidak tahu dari mana. Hamba Allah ada saja datang. Masya Allah tabarakallah. Buat pengumuman. Rumah makan yang berada di sekitar masjid, silakan setiap rumah makan kirim 10 bungkus. Awas kalau enggak ngirim. Ngajak bukan ngejek, merangkul bukan memukul. Wahai yang punya rumah makan, kalau kamu mau laris, mau dagangannya berkah, kirimkan. Kalau enggak, lihatlah nanti. Ada program yang luar biasa. Kadang saya melihat masjid yang megah, yang cantik, yang indah tuh kadang hati-hati juga. Di beberapa masjid saya pernah ceramah, masuk saya, karpetnya bagus sekali. Begitu saya injak, kaki saya tenggelam. Bagus sekali. Pas mau saya puji, tiba-tiba masuk kertas dari belakang. Tertulis, Ustaz Somad, tolong umumkan, karpet masih ngutang. Tapi dari tadi, Masjid Cud Nya'din, Masya Allah, Tabarakallah, indah. Lampunya indah, kaligrafinya mantap, terang benderang. Kadang di beberapa masjid saya ceramah, direkam, gelap. Ada komen di YouTube itu, Ustaz muka hitam sesat. Tapi di Masjid Cud Nya'din, Masya Allah, Tabarakallah, cantik dan indah. Apalagi program-program yang ada, anak-anak muda diajar silat. Ini ada program anak mudanya di sini diajar silat. Ini sekarang banyak orang pandai bersilat, silat lidah. Bukan itu, anak-anak muda kita, selamatkan anak kita dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pergaulan bebas. Anak muda, hawa nafsu bergelora, darahnya bergejolak, ini kalau tidak disalurkan pada kegiatan yang positif, dia akan rusak. Maka kalau mau anak muda Anda selamat, datanglah tiru program Masjid Cud Nya'din. Hai seluruh pengurus-pengurus masjid di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina. Ustaz kok pede kali ngomong, loh ini kan akan diupload, jangan lupa subscribe, like, and share. Mereka yang bingung gimana masjidnya. Mohon maaf, kita kadang berkecil hati di sebagian masjid itu. Maaf, beribu maaf. Ini tidak dari terjadi di Jakarta. Adapun Jakarta, Pak Wakil Ketua DMI tadi sudah ngasih tahu, masjid di Jakarta, sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kalau sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Dulu, Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Dulu Palestina sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saladin, Kurdistan, dari Kurdi. Dulu Palestina sudah dibebaskan, Konstantinopel dibebaskan oleh dia, Muhammad Al-Fatih, Turki. Tiga bangsa besar sudah dapat jatah. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Siapa yang belum? Orang Jakarta. Yang akan membebaskan Palestina, pemuda-pemuda yang istiqomah. Biker subuhan. Tulis berikut ini pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad dari Biker subuhan. Pakai begitu habis pakai foto-foto. Selesai itu saya pun naik lah jam 5 subuh ke masjid. Habis itu masuk angin.
Selesai dari masjid langsung ketuanya datang. Mohon maaf Pak Ustaz, ya itu tolong jaketnya dibuka lagi. Bukannya untuk foto aja. Enggak apa-apa, tapi kita tetap bangga. Kenapa? Yang ke masjid adalah anak-anakmu. Muda. Oh, itu di Jakarta, di tempat lain menyedihkan. Yang ke masjid ini yang udah ya diintai-intai malaikat maut. Yang ingat mati. Masjid kita Masya Allah Tabarakallah. Tuh anak-anak muda berdiri. Anak muda. Gimana anak muda ini bisa berdiri? Enggak dapat tempat. Masjid aja enggak bisa masuk, apalagi di sorga. Ustaz Somad jangan sombong ya. Justru orang yang sombong itu yang tidak akan masuk surga, betul? Betul. Loh, banyak yang la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20. Setelah itu saya mohon izin. Loh, ustaznya ngajak orang sholat berjamaah, apa enggak sholat isya? Saya sudah jamaah takdim. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah. Ustaz Somad diajak oleh gubernur enggak sholat isya berjamaah. Pak gubernur lagi yang kena. Saya mohon maaf Pak Gubernur, saya enggak bisa membela di sosmed karena saya pun babak belur juga. Tapi insya Allah, kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemana-mana kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Jakarta kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium auto reverse, tuk 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 tuk. Baju dicari. Luar biasa sambutan orang Jakarta. Disambut, diberi kursi ceramah letak tinggi. Di sini aja saya ceramah berdiri. Luar biasa. Itu kalau tidak dibully orang, kalau tidak diijek orang, itu lama-lama muncul ujub kita, muncul takbur kita. Dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abdul Somad, LCMA. Lobang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Tapi begitu kita dibully diejek orang baru sadar. Di situ dia panggil aja, "Hei, Somad." "Hei, Tomat." "Hei, kurus kering krempeng." Gitu. Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali, saya lapor ke Polda. Lapor Polda panggil. Saya datang, dua kali saya datang ke kejaksaan. Sudah saya duduk, "Mana dia, Pak, yang bully saya kemarin?" "Mencret." Sejak itu saya enggak mau lapor lagi. Ternyata yang di internet bully itu pengecut-pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau enggak pernah pakai pengawal, enggak ada pakai. Saya nyetir sendiri. Ketemu saya itu yang ngejek, saya kejar. Pantang-panting lari. Oleh sebab itu maka Allah membela. Saya tidak pernah menyusun skenario harus begitu, harus begini. Enggak, saya belajar aja. Belajar saya ke Sudan, habis itu nulis disertasi. Sidang saya 24 Desember diumumkan oleh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali dengan ini. Setelah menyidangkan disertasi setebal 637 halaman, maka anak Indonesia ini melayak dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy dengan gelar Doctor of Philosophy Mumtaz Cum Laude gitu. Selesai bulan Desember. Bulan Januarinya terbang saya ke Brunei Darussalam, diumumkan oleh Rektor UNISA. Dengan ini melantik Profesor Dr. Abdul Somad LCMA sebagai visiting professor pada Faculty of Usuluddin University Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. Selesai, habis, itu aja kok repot. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah. Apa pernah saya membalas caci maki, sumpah serapah di YouTube, di Instagram? Ada? Nggak ada. Pernah saya nggak baca? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa gunanya ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita. Mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Bayangkan,
Kita tidak pernah memikirkan dia sekalipun, tapi dia memikirkan kita 24 jam siang malam. Dia berpikir gimana cara membuli, gimana cara membuli. Sementara kita enggak pernah mikirkan dia walau sedetik pun. Kasihan deh lu. Loh, kok jadi curhat jadinya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu yang dijual adalah programnya. Kalau sholat cuman masjid dipakai untuk cuman sholat Jumat, apa gunanya masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun mampir ke masjid. Saya diundang jam 4 subuh. Naik mobil dijemput, datang. Pas dengar suara azan, kami pun mampir. Ini udah dengar suara azan. Kami pun mampir. Rupanya azan handphone. Masjid dikunci. Masjid berikutnya kami mampir lagi, dikunci. Sampai saya terpikir, kenapa enggak mereka tulis aja di pintu itu, Masjid Al-Ikhlas, Jumat saja. Tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya kami lihat ada masjid yang buka, Masjid Rumah Makan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh, sudah lewat 20 menit. Sampai di dalam masjid, lihat supir truk tidur semua. Bau ngeces, bau air liur semua. Saya panggil tim. Tim ngomong sama resepsionis rumah makan itu, kasir ngomong. Apa ngomong sama dia Pak Ustaz? Kasih tahu, ganti karpet itu, jangan biarkan orang tidur di masjid. Bau masjid, kotor. Kenapa enggak Ustaznya ngomong? Badan dia tegap. Kita cari tim yang tegap. Satu tim ngomong, Pak, itu masjid rumah Allah. Kenapa dibiarkan karpetnya kotor? Kenapa dibiarkan orang-orang tidur di sana? Itu bukan tempat buang najis kotoran. Itu adalah rumah Allah. Baik Pak, iya kami akan ganti. Kebetulan tim kita ini tegap, besar, kumisnya melintang. Kalau kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya otot yang tegap, pakailah untuk menolong rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad suaranya aja besar. Banyak orang mengatakan, apa itu Ustaz Somad itu Ustaz keras? Suaranya. Hatinya lembut. Selembut sutra. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kita punya, penyerahan, plakat, penghargaan kepada yang sudah memberikan hartanya untuk masjid Cutnyak di. Kira-kira plakat itu dibawa mati enggak? Tidak. Lalu maksud Ustaz plakat itu untuk Ustaz aja? Enggak. Plakat itu letakkan di rumah. Anak cucumu akan melihat. Dia akan bertanya, "Papa, papa, papa, mama, 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 itu apa?" Plakat. Plakat itu apa? Diberikan oleh Masjid Cutnyak di. Papa dulu ada minta enggak? Enggak. Untuk apa? Supaya mendidik mereka. Seringkali kita berkata, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Papa sudah sedekah? Belum. Tapi ini langsung bersedekah dengan pemberian. Bapak mungkin tidak penceramah, bapak mungkin tidak populer, bapak mungkin tidak punya follower seperti yang dikatakan pembawa acara tadi 1 juta. Itu yang ada perlu saya luruskan itu. Dulu, setahun yang lalu, 9 juta follower. Hilang. Sekarang yang baru ini 2,6. Yang baru ini 2,6. Ini nampaknya habis ketemu Pak Anies hilang juga ini. Adalah yang dimuliakan Allah SWT. Makanya harus follow. Udah follow atau belum? Artinya apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya ucapan kata-kata yang diuntai begitu indah, tapi langsung action. Jangan sampai NATO, no action, talking only. Nah, sesuatu ada actionnya. Alhamdulillah, masjid cantik, kaligrafinya, masya Allah, tabarakallah. Setiap orang masuk kemari pasti semuanya berdecak kagum melihat lampunya keliru. Macam melihat kucing. Wa batagi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah persiapanmu untuk akhirat. Salat tahajud semalam suntuk, silakan. Ngobir infak berzakat bersedekah habis harta, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hidupmu di dunia. Saya tidak mau setelah peresmian masjid ini semuanya di masjid. Musyrik. Bapak enggak cari nafkah akhirat. Istrinya ngutang di warung. Wa batagi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Cari persiapan untuk negeri akhirat. Silakan tahajud sepanjang malam. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ini untuk membantu bapak-bapak, mana tahu nanti anaknya nanya, papa, 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 ini apa bacaannya? Kemarin udah dibacakan sama-sama, ntar kita cari videonya ya. Yang punya masalah dalam hidup,
hidup adalah tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut hidup, jangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhraja. Makhraja, solusi terhadap masalah yang dia hidup. Apapun masalah hidupmu, kuncinya satu, takut kepada Allah. Ini sekarang orang takutnya bukan sama Allah. Ayyallah salat. Iya pak. Kalau atasannya yang manggil, iya pak, sebentar pak, oke pak, iya pak. Datang jam 7 ya, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau panggilan Allah, ayyallah salat. Tetap. Ente gak ke masjid? Waktu panjang, brother. Padahal panggilan inilah yang akan menyelamatkan engkau dari azab kubur. Betul? Panggilan inilah yang melapangkan alam barzahmu. Maka sebelum salam kau katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti, salatuhu. Malaikat tidak akan tanya, dulu kau sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Malaikat tidak akan tanya, kau dulu PNS apa non PNS? Apa honorer yang enggak diangkat-angkat? Yang akan ditanya adalah salat. Al-akhilla. Semua orang yang berteman, berkawan, bersahabat di dunia, ba'dhum li ba'dhin adu. Mereka akan menjadi musuh di akhirat gara-gara kamu enggak salat. Gara-gara kamu aku enggak salat. Kenapa? Gara-gara kamu aku pakai narkoba. Kamu salah juga. Kenapa mau aku ajak? Gratis sih. Tapi orang bertakwa illal muttaqun. Orang bertakwa akan saling memuji, puji, memuji. Gara-gara bapak saya tahu masjid itu cantik dan indah. Gara-gara Pak Umar saya datang ke masjid Curnyadin. Kalau tidak maka mungkin sampai mati saya tak akan mampir ke masjid ini. Jazakumullahu khairal jaza. Nanti bapak ibu kalau sudah melihat nanti di surga, masuk ke dalam surga, sudah ketemu dengan Pak Gubernur Anies Baswedan PhD, sudah ketemu dengan Bapak Komjen Pol, sudah ketemu dengan Bapak Zen Bajeber. Loh, Ustaz Somad di mana? Jangan heran, saya bukan terlambat, tapi saya sudah duduk di VVIP. Nampaknya ada yang enggak ikhlas. Yang nyuruh doa gitu Nabi. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga Jannatul Firdaus. Tapi enggak semua orang pede minta Jannatul Firdaus. Ada juga orang ketika minta Ilahi lastu lil firdaus si ahla. Dia tidak minta Jannatul Firdaus, malah dia ngomong aku enggak layak masuk Jannatul Firdaus ya Allah. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tak layak lil firdaus, bagi surga Jannatul Firdaus ahla. Aku tak layak masuk surga. Jadi kau enggak mau masuk surga. Kalau gitu masuk neraka ya. Wala aqwa 'alan naril ja'imi. Kalau gitu kau masuk neraka. Aku pun enggak kuat masuk neraka. Jadi gimana? Mau masuk surga katanya enggak layak. Mau masuk neraka katanya enggak kuat. Jadi gimana malaikat? Udahlah masukkan aja di kaki-kaki limanya enggak apa-apa. Itulah yang dari sekarang udah kelihatan yang di emperan-emperan masjid. Itu insya Allah masuk juga. Jangan sangka diri kau hina, tapi husnuzonlah kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? Ana inna husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka bersangka baik kepada Allah. Tapi sangka baik ini setelah ibadah. Ini banyak juga orang sangka baik enggak ibadah. Bangun jam 9, dibangunin sama istrinya. Mas, 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 enggak sholat subuh tadi. Sangka baik kepada Allah. Di mana dulu kenalnya? Di masjid. Yang ngomong gitu siapa? Pak Komjen Pol. Dalam perjalanan kami rasanya ketemu Ustadz Somad tidak pernah di luar masjid. Sebetulnya beliau hanya ingat yang masjid saja. Saya ingat juga yang enggak di masjid. Di mana itu? Republika. Ketika penobatan Abdul Somad sebagai tokoh pembaruan. Saya sebenarnya mau mengingatkan sama yang lupa-lupa aja. Beliau yang diingat, beliau hanya masjid. Hanya masjid, hanya masjid. Saya termasuk yang bangga dengan beliau. Karena ketika dulu ada tuduhan masjid radikal, beliau termasuk yang membela. Tidak ada itu, tidak benar survei itu. Betul? Oleh sebab itu maka kita membangun di masjid.
Makanya jangan sampai anak kita bertanya, papa, papa, iya, itu kawan papa ya, iya, dulu kenalnya di mana? Dulu waktu sakau. Apa kata beliau tadi? Ketika saya masih letnan 2, nih adalah ketua masjid ini, ketua pembangunan renovasi masjid ini adalah 35 tahun yang lalu yang masih dalam gendongan. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau masih ada di masjid kita anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, jangan dibentak, jangan dimarah. Yang dulu waktu bapak letnan 2 35 tahun yang lalu, hari ini menjadi ketua pembangunan masjid. Ini sekarang banyak orang enggak senang dan pulang. Aku ngeliat anak-anak ini naik darah tinggiku. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jam 7.20. Ternyata duduk dengan orang-orang beriman yang hatinya lapang itu waktu begitu cepat berlalu. Saya pernah ceramah, Pak. Lama sekali waktu. Seperti jam itu enggak bergerak, mati. Kapan itu? Pas kultum buka puasa. Sampai saya, semua jamaah khusyuk, nunduk semua. Tapi hari ini Masya Allah, Tabarakallah, selesai ceramah saya kasih tahu, bapak-bapak, ya, tadi saya terus terang kultum tadi lama betul. Kata mereka, kami yang dengar lebih lama lagi, Pak. Insya Allah 7.20, waktu begitu cepat berlalu, saya mohon maaf, mohon izin, karena terus meninggalkan, jangan ada fitnah di antara kita, saya sudah sholat jamaah takdim. Kebersamaan kita di dunia, bersama di dunia, bertetangga di surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu. Yauma la zilla illa zilluk. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naunganmu ya Allah.